ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke majelis ilmu, wallah wallah Kenapa? Karena di sana zakarat al malaika malaikat menyebutnya, Wa rahmat Allah senantiasa meliputinya, bahkan Malaikat mengepakkan sayapnya Membentangkan sayapnya Untuk melindunginya Para talib ilmu Para orang-orang yang hadir di majelis ilmu Allah memuji setiap orang-orang Yang belajar Dan berada di majelis ilmu Ini istimewa Gak apa-apa Kita datang ke majelis dalam keadaan bawa dosa Intinya apa? Nama kita disebut sama Allah Allah nggak ngurus kita berdosa apa enggak, intinya mau hadir apa enggak. Karena inti dari kita hadir ke pengajian, nama kita disebut, kita dipuji sama Allah, dosa kita diampuni, selesai. Pulang kajian bisa jadi bersih dosa kita kan? Iya. Ini yang sulit jemaah, ini yang sulit ini. Kenapa kebaikan yang kita ini kebaikan hadir ke majelis ilmu itu untungnya itu sudah berlipat-lipat ganda loh itu makanya sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada ibadah sunnah yang lebih afdol daripada talib el antum mau sunnah, pahala buat siapa? sendiri itu pun kalau khusyuk, kalau ikhlas wassalam iya kan? iya sedangkan ketika kita hadir ke majelis ilmu kita ngantuk, minimal dapat rahmatnya Minimal nama kita sih disebut sama Allah. Lihat, hambaku dia sudah capek bekerja di siang hari, memberikan nafkah kepada keluarganya. Saya tetap mokso untuk hadir pengajian, meskipun ngantuk-ngantuk. nggak -ngantuk, apa-apa, yang penting kita dipuji, kan? Yang penting nama kita disebut oleh Allah dengan kebaikan, yang penting nama kita disebut dan disandingkan dengan orang-orang yang ada di sebelah kita yang sama-sama belajar ilmu agama. Wallah itu merupakan kebahagiaan dan hal yang lebih berharga dalam hidup kita. Kehilangan barang itu suatu yang menyedihkan. Akan tapi terluputnya kita dari pahala itu lebih berat dan lebih menyedihkan. Penyesalan kelak di akhirat adalah suatu penyesalan yang tidak akan pernah bisa kembali. Ya laytani qaddamtu tu Seandainya diriku kembali kepada kehidupanku dulu.